dengar lebih dalam tentang apa yang menjadi kekurangan kami dan apa yang sudah baik, dan kami juga rindu untuk juga bisa mendengar Bapak Ibu terkait dengan saran dan harapan. Oke, next. Jadi apa sih Bapak Ibu terkait dengan leadership quality feedback ini? Jadi tadi sudah disampaikan, yang paling penting adalah akan ada 3 resolusi yang ingin PLN sampaikan, yang di akhir acara nanti sebelum kita akan menandatangani deklarasi dukungan untuk PLN, manajemen unit induk wilayah Nusa Tenggara Timur akan menyampaikan 3 komitmen kami dalam 6 bulan ke depan untuk bisa meningkatkan pelayanan. Next, Mas. Nah, jadi quality feedback ini diharapkan bisa kami dapatkan dari beberapa hal.